Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita sambung pelajaran sains tahun 6 bagi hari ini, Selasa 25 Mei 2021, dengan tajuk daya geseran. Okey, pada pelajaran lalu kita dah belajar tajuk daya. Apakah itu daya? Daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita, manakala daya tolakan ialah daya yang bergerak menjauhi kita. Okey, hari ini kita akan menyambung tajuk daya dengan tajuk daya geseran. Okey, cuba perhatikan gambar rajah. Gambar rajah tersebut kita ambil daripada buku teks muka surat 100. So, kita tengok. Dah berhenti. Dia jentik buah kerem, kemudian buah kerem bergerak dan berhenti. Mengapakah buah kerem ini berhenti bergerak? Kenapa buah kerem berhenti bergerak? Pernah main kerem? Kalau kamu pernah main kerem, kamu mesti perasan. Kita selalu letak bedak pada permukaan papan kerem untuk memudahkan atau melancarkan pergerakan buah-buah kerem. So, di situ ada kaitan dengan prinsip daya geseran. Okey, baik. Buah kerem ini bergerak disebabkan oleh daya yang dikenakan semasa mencentik. Daya yang dikenakan semasa mencentik iaitu daya tolakan, ya. Manakala buah kerem pula berhenti kerana ada daya geseran di antara buah kerem dengan permukaan papan kerem. Jadi, apakah maksud daya geseran? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Kita ulang semula, apa maksud daya geseran? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, geseran adalah satu jenis daya. Geseran adalah satu jenis daya. Okey, seterusnya, daya geseran ialah daya yang menentang arah pergerakan objek. Daya geseran ni, dia menentang arah pergerakan objek. Kalau objek menghala ke depan, daya geseran menghala ke belakang. Dia menentang arah pergerakan objek. Okey, seterusnya, perhatikan semula pergerakan buah kerem tadi. Tahukah kamu di manakah arah daya geseran? Arah daya geseran menentang arah pergerakan buah kerem. Arah pergerakan buah kerem berwarna biru ke depan. Arah daya geseran berwarna merah ke belakang. Nampak? Dia berlawan. Jadi, permukaan yang bersentuh iaitu permukaan bawah buah kerem dengan permukaan lantai atau papan kerem. Itu maksudnya dua permukaan yang bersentuhan. Apa yang berlaku bila dua permukaan bersentuhan dan bertindak balas antara satu sama lain? Berlakulah daya geseran. Okey, seterusnya, daya geseran sentiasa menentang arah pergerakan objek. Daya geseran juga akan menyebabkan pergerakan sesuatu objek menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Patutlah buah kerem ini bergerak perlahan dan akhirnya berhenti. Cuba kamu berikan contoh daya geseran dalam aktiviti seharian kamu. Pada muka surat 101, kamu akan lihat gambar bowling, permainan bowling, troli, orang menolak troli, gimnas memegang gelong, berpaut pada gelong dan menulis. Orang menulis menggunakan bolpen. So, dekat menulis tu, permukaan mata, pen dengan kertas. Itu berlaku geseran. Ataupun antara tangan orang yang memegang pen tersebut dengan permukaan kertas juga berlaku geseran. Okey, ini contohnya. Daya yang dimaksudkan ialah daya yang dikenakan ke atas kotak. Maksudnya tangan yang menolak. So, daya datang dari arah anak panah putih. Kemudian kotak akan bergerak ke hadapan. Itu adalah arah pergerakan kotak.
Geseran menghala ke belakang. Itu adalah arah daya geseran. Okey, boleh faham? Daya dikenakan ke atas kotak, kotak bergerak ke hadapan, arah pergerakan ke hadapan, manakala arah daya geseran ke belakang. Daya geseran sentiasa menentang arah pergerakan objek. Okey, seterusnya. Lihat dua gambar rajah, satu di atas, satu di bawah. Yang di atas, guli bergerak laju di atas permukaan kaca. Guli bergerak perlahan di atas kertas pasir. Mengapakah guli bergerak laju di atas permukaan kaca dan bergerak perlahan di atas permukaan kertas pasir? Okey, kita akan tengok tekstur atau jenis permukaan. Permukaan kaca teksturnya adalah licin. Jadi guli boleh bergerak laju dan lancar atas permukaan yang licin. Manakala gambar rajah di bawah, guli bergerak perlahan di atas kertas pasir kerana kertas pasir tersebut teksturnya atau jenis permukaannya adalah kasar. Jadi guli bergerak perlahan dan dia tak boleh pergi laju macam dia bergerak di atas permukaan kaca yang licin. Okey, geseran menyebabkan atau memperlahankan pergerakan objek dan kemudian memberhentikan pergerakan objek. Kalau kamu pernah perhatikan, jika dua situasi. Satu situasi kamu bermain bola di kaki lima sekolah. Kamu sepak bola. Bola boleh pergi laju dan jauh disebabkan oleh permukaan lantai simen yang melancarkan pergerakan bola. Tetapi bola yang sama kamu sepak di padang sekolah. Apa yang berlaku? Bola tersebut dia tidak boleh pergi terlalu jauh dan dia akan perlahan serta berhenti dengan cepat disebabkan oleh permukaan rumput adalah kasar dan daya geseran adalah tinggi. Jadi bola cepat perlahan dan seterusnya berhenti. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dengan tajuk faktor yang mempengaruhi daya geseran serta kesan daya geseran. Bye.